tentu kolaborasi antara pembentukan karakter dan akhlakul karimah ini salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi apapun, kalau berakhlak bagus dan punya karakter yang bagus, ini akan lebih mantap. Saya menghadiri acara pembinaan dan rapat koordinasi dengan para intelijen di Kabupaten Bandung dan invest kepada Kabinda. Pada dasarnya intelijen ini berfungsi sebagai yang menampung informasi di lapangan dan untuk menjaga situasi dan kondisi yang kondusif, tentu harus ada pertemuan dengan Kabinda sehingga nanti bisa mengantisipasi seperti apa. Yang kedua, bahwa keberadaan para intelijen ini justru untuk mendorong yang saat ini saya rasa bahwa masyarakat sudah mulai hampir melupakan ya. Itu langkah-langkah ini yang harus dilakukan bagaimana supaya dirinya bangga dengan negaranya, ini perlu ada suatu pemahaman. Nah, sehingga di Kabupaten Bandung saat ini kita adakan muatan lokal di antaranya pendidikan Pancasila dan Undang-Undang 45. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi ingin dalam anak-anak bangsa kita saat ini sekolah TK, SD dan SMP dan SMA ini tidak lupa terhadap keberadaan NKRI. Kabupaten Bandung.